Oke, di sini kalian bisa klik bagian videonya, kemudian klik bagian sesuaikan. Dan untuk bagian kecerahannya, di sini kalian bisa tambahin di bagian 35. Kemudian untuk bagian kontrasnya, naikin di bagian 5. Kemudian untuk saturasinya, kalian bisa naikin menjadi 40. Dan untuk bagian cahayanya, kalian bisa naikin menjadi 10. Jika sudah berhasil seperti ini, kemudian klik bagian centang. Nah, kemudian kalian bisa pilih di bagian HSL. Dan untuk bagian HSL-nya ini tergantung warna pada video kalian. Nah, kalian bisa atur aja untuk warna video kalian. Di sini selera kalian ya untuk bagian HSL-nya ini. Oke, kalau kerasa sudah cukup, kemudian klik bagian centang dan masuk di bagian grafik. Untuk bagian warna putihnya, untuk grafik yang di sini, kalian bisa naikin sedikit aja. Untuk bagian ini, kalian bisa naikin sedikit aja. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian klik bagian warna hijau, dan untuk yang bagian ini terserah ya kalian warnanya. Oke, jika sudah pas dan selesai. Dan begitulah cara membuat color grading Animal 5 di aplikasi CapCut. Dan pesan untuk hari ini, harga diri di atas kepala, perasaan di bawah kaki. Jika kalian tidak punya kecantikan atau ketampanan untuk dibanggakan, tapi setidaknya kalian punya kepintaran untuk dihargai. Gue Gadi JR pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau